from up here, the world seems small. We can sit together. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, gembira, dan semoga kita semua tetap dilindungi Tuhan. Pada pertemuan ini kita akan membuat flyer Jalan Santai Sehat ya, dengan menggunakan Microsoft Publisher. Oke, kita buka Microsoft Publisher-nya ya. Kita klik tombol start-nya. Lalu kita scroll ke bawah. Microsoft Office, lalu Microsoft Publisher. Kita pilih dia yang blank portrait-nya ini ya. Ini garis yang kotaknya ini kita hilangkan dulu dari menu view ya. Lalu di grids-nya ini kita hilangkan. Selanjutnya kita pilih menu insert ya, lalu shapes, kita pilih dia yang rectangle ini. Kita buat dulu seperti ini. Lalu ini kita atur ya. Terus warnanya kita berikan ya. Kita pilih shape fill-nya ini ya, anak panahnya. Lalu kita pilih yang gradient-nya ini. Kita arahkan dia, yaitu kita pilih more gradient-nya ini. Kita kasih dua warna ya. Yang pertama warna hijaunya ini, yang kedua hijau mudanya ini ya. Terus di sini kita pilih yang vertikal ya, lalu oke. Untuk menghilangkan garisnya bisa kita pilih set outline-nya ini, lalu pilih no outline-nya. Oke, ini bisa kita copy ya. Kita buat lagi di bawahnya. Caranya Ctrl C lalu Ctrl V. Ini kita drag dia ke bawah seperti ini. Ini kita lebarkan sedikit ya. Ini bisa kita kecilkan sedikit lagi. Oke, selanjutnya kita pilih menu insert lagi ya, dari shapes-nya ini kita pilih line-nya ini. Ini kita buat lagi di sini garis ya, kita tarik ke bawah seperti ini. Lalu kita pilih shape outline-nya ini ya, kita besarkan dulu. Kita buat dia 3pt, warnanya warna hijau ya. Lalu ini kita copy Ctrl C lalu Ctrl V dari keyboard kita ya. Ini kita atur. Lalu kita besarkan lagi ini dari shape outline, dari width-nya ini kita buat 6pt. Seperti ini. Selanjutnya kita buat teksnya dulu ya. Kita pilih menu insert lalu word art-nya ini, kita pilih yang ini. Kita ketikkan ikutilah, lalu tanda seru ya, lalu oke. Ini kita drag dia ke sini. Untuk mengecilkan teksnya bisa kita drag dia ke dalam seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya kita zoom in dulu dia ya, kita besarkan ya seperti ini. Ini kita scroll ke kanan, ini kita scroll ke bawah seperti ini. Oke, kita pilih menu insert lalu word art ini, kita pilih salah satu ya, kita ketikkan J ya, huruf besar, lalu oke. Ini kita buat di sini, ini kita drag dia keluar untuk membesarkannya ya. Ini bisa kita putar seperti ini. Warnanya kita kasih warna hijaunya ya. Oke, ini kita copy Ctrl C Ctrl V ya. Ini kita ganti, kita edit teks menjadi A ya, lalu oke. Ini A nya ini juga bisa kita rapikan dulu seperti ini. Atau ini mau agak ke bawah, kita taruh seperti ini juga bisa, kita drag ya. Oke, kita Ctrl V lagi. Ini kita buat di sini ya. Lalu ini kita putar dia ke
kanan seperti ini. Lalu kita pilih edit teksnya, kita ketikkan dia L ya. Lalu kita OK ya. Ini kita atur. Oke, kita Control V lagi ya. Ini kita buat di sini. Ini kita pilih format ya, edit teks. Ini menjadi A. Oke. Kita Control V lagi, satu lagi hurufnya jalan ya. Lalu kita pilih edit teksnya, ini N kita buat. Oke. Lalu ini kita putar ke kanan seperti ini. Terlalu apa kali ya. Oke, selanjutnya kita ambil lagi insert shapes ya. Lalu ovalnya ini kita buat di sini. Ini kita atur dulu seperti teksnya digantung ya. Lalu kita Ctrl C Ctrl V ya. Ini kita drag dia ke sini. Control V lagi, ini kita drag dia ke sini. Di atas hurufnya ini kita buat seperti ini. Control V lagi. Lalu Control V lagi ya, kita buat di sini. Oke, selanjutnya untuk gantungannya itu kita pilih dari insert ya, shapes-nya ini, line-nya ini. Ini kita tarik dulu seperti ini. Lalu kita pilih lagi line-nya, kita buat seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita satukan dulu line-nya ini ya. Kita klik ini lalu Control, jangan dilepas, kita aktifkan dua-dua ya. Lalu kita pilih group di sini. Lalu ini kita besarkan ya, ketebalan apa ini, line-nya ini, dari width-nya ini bisa kita pilih yang 3 pt, warnanya warna kuning. Terus di sini garis putus-putusnya kita pilihannya. Oke, selanjutnya kita Ctrl C kita Ctrl V ya. Ini kita tinggal memindahkan ke sini. Ini kita sesuaikan aja seperti ini. Ctrl V lagi. Ini kita drag dia ke sini. Nah, ini kita turunkan dia seperti ini. Oke, kita Ctrl V lagi. Ini kita drag, kita drag dia ke sini. Kita Ctrl V lagi ya. Ini kita drag dia ke sini ya. Oke, selanjutnya teksnya di sini bisa juga kita gunakan WordArt ya. Ini bisa kita pilih insertnya ya, lalu WordArt. Yang ini kita pilih juga bisa, yang hitam ini. Lalu kita ketikkan JSS ya, perbesar semua, lalu oke. Ini kita drag dia ke sini. Kita drag dia keluar untuk membesarkannya. Bisa diikuti ya. Oke, kita Ctrl C Ctrl V lagi. Ini kita drag dia ke sini. Kita pilih teksnya, yaitu santai sehat ya teksnya. Santai sehat. Lalu oke. Ini juga bisa kita drag dia keluar untuk membesarkan teksnya. Bisa diikuti ya anak-anak. Oke, selanjutnya teksnya lagi di bawah. Ini kita Ctrl C Ctrl V. Sini kita buat ya, lalu kita pilih di teksnya yaitu minggu ya. Minggu, koma, 12 September ya, September 2021. Lalu kita enter, pukul ya, kita singkat, PK titik 6 ya, pukul 6.
Lalu kita enter lagi di lapangan benteng ya. Lalu oke. Ini kita pilih alignment ini, yang alignment left ini ya. Ini juga bisa kita drag ya, kita ganti warnanya juga bisa ya. Kita pilih dari set pilnya ini, sama warna hijau juga bisa, atau yang kuning atau yang merah bisa, terserah ya. Sini pilih warna birunya ini. Oke, ini kita atur ya. Oke, selanjutnya ya, ini kita copy juga, Ctrl C, Ctrl V ya. Ini kita drag dia ke sini. Ini kita ganti teksnya ya. Kita pilih formatnya ini, lihat edit teks. Kita ketikkan di sini dose price ya. Titik 2 kita enter, 2 unit lit televisi ya, 2 unit lit televisi yang 21 inci ya. Lalu kita enter, 2 unit sepeda, 2 ya. Lalu kita enter lagi 10 unit handphone ya. Lalu kita enter lagi payung, kita enter lagi jam tangan ya. Lalu kita oke kan. Ini juga bisa kita, atau mau kita ganti bentuk teksnya juga bisa dari sini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ganti warnanya, warna merah. Nah, seperti ini. Garisnya juga mau kita hilangkan, atau no outline juga bisa ya. Nah, seperti ini. Bawahnya lagi ada kupon hanya 5.000 ya. Kita pilih menu insertnya ini, lalu save, kita pilih rounded rectangle ini, kita buat di sini ya. Lalu kita ketikkan ya, kupon hanya, kita enter 5.000 rupiah ya, RP titik 5.000. Lalu ini kita blok, kita besarkan ya dari menu home. Kita besaran 36 ya, kita buat 20. Ini perataannya kita pilih yang center ini. Warnanya juga dari teksnya ini bisa ya. Dari sini font color-nya. Mau kita buat juga ganti teks juga bisa ya, atau mau Arial Black kita gunakan bisa juga. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ya, kita masukkan dulu gambar rumputnya, insert pictures. Di sini sudah ada Bapak buat gambarnya rumput ya, lalu insert. Ini kita drag dia ke bawah seperti ini. Ini kita paskan dulu di sini ya. Oke, gambar manusia juga ada, kita pilih dari insert pictures-nya ini. Jalan sehat ya. Ini kita drag dia ke sini. Kita drag dia keluar seperti ini supaya besar gambarnya. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya anak-anak.
inilah flyernya ya, Jalan Santai Sehat. Semoga anak-anak bisa membuatnya dan bisa memahaminya. Dan semoga ini juga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sekian.